Berikut jadwal timnas Indonesia vs Curaçao. Pelatih Sintayong langsung tancap gas usai berhasil bawa Garuda Muda ke Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia akan melakoni laga FIFA Matchday 2022 kontra Curaçao. Pertandingan Indonesia vs Curaçao akan digelar dua kali pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, dan Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Timnas Curaçao merupakan negara kepulauan Karibia yang tergabung dalam zona CONCACAF dan menempati peringkat ke-84 dalam ranking FIFA. Sementara, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia kini menduduki posisi ke-155. Melakoni laga FIFA Matchday kontra Curaçao, pelatih Sintayong langsung tancap gas bertugas mempersiapkan skuad Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sintayong menangani Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hasilnya, Garuda Nusantara lolos ke putaran final dengan hasil sempurna alias tak terkalahkan di tiga laga babak penyisihan grup. Menjelang duel Timnas Indonesia vs Curaçao, pelatih asal Korea Selatan itu memimpin latihan perdana skuad Garuda di Stadion Sidolik, Bandung, pada Senin tanggal 19 September tahun 2022. Sintayong mengatakan bahwa pada sesi latihan perdananya ini, dia hanya ingin melihat kondisi para pemainnya, seperti apa yang dilihat, latihan hari ini hanya pemulihan saja dan perkenalan dulu antar pemain. Jadi pemanasan saja, kata Sintayong dikutip dari Kompas.com. Dalam latihan Timnas Indonesia ini, skuad Garuda belum lengkap. Ada beberapa pemain yang terlambat bergabung seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Elkan Bagot, serta pemain U20 Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari. Sementara itu, dua pemain yang berkarir di luar negeri, yakni Asnawi Mangkualam dan Sadil Ramdhani terlihat menjalani latihan terpisah. Pasalnya, mereka belum fit 100% sehingga mendapatkan menu latihan berbeda saat ini. Asnawi dan Sadil kondisinya belum fit, ujar ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu. Daftar 23 pemain Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam Bahar, Ansan Greeners. Egy Maulana Fikri, FC Vion Selate Moreivis. Witan Sulaiman, AS Trencin. Elkan William Tio Bagot, Gillingham FC. Sadil Ramdhani, Sabah FC. Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Fahrudin Arianto, Madura United. Rizky Ridho Ramadhani, Persebaya Surabaya. Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya. Koko Ari Araya, Persebaya Surabaya. Rahmat Irianto, Persib Bandung. Ricky Kambuaya, Persib Bandung. Mark Lok, Persib Bandung. Syahrian Abimanyu, Persija Jakarta. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Muhammad Riyandi, Persis Solo. Yakob Sayuri, PSM Makassar. Muhammad Ramadan Sananta, PSM Makassar. Syahrul Trisna Fadilah, Persikabo 1973. Muhammad Dimas Derajat, Persikabo 1973. Muhammad Rafli, Arema FC. Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC. Nadeo Argawinata, Bali United.